Oke, saya akan lanjut dengan base nomor 85. Saya sekarang di sini di Bardes dan saya akan berhenti di Bur. See you there. Halo. Jadi teman-teman, saya lagi menunggu bis nomor 85. Saya akan ke Bur karena kereta bawah tanah itu sangat bermasalah ya. Di sana saya melihat banyak polisi dan kalian bisa lihat di belakang bis nomor 85 sudah dekat ya. Karena saya lagi di Barbes ya. Jika saya naik kereta bawah tanah itu hanya memakan waktu 15 menit, tapi karena saya naik bis jadi itu akan memakan waktu 38 menit. Itu tre long. I will see you there, see you in Bus. Ya, di sana suami saya lagi menunggu dan ini adalah bangunan. Very nice. Aduh, lambat ya teman-teman saya. Sudah tutup. Inilah champagne dari I forget the name, Papa. The name. I know champagne. Alan. Masio Alan from Paris. C'est vachement bon. $750 parler français, 750 000. Yeah. The right moment. Yeah. It's like that. Wow, baru dibuka dan ini diberikan kepada saya dan sekarang saya harus meminumnya. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah di sini dan saya datang di sini sangat-sangat terlambat ya. Saya itu lambat sekali datang di sini dengan suami, jadi semuanya sudah pada tutup-tutup dan sekarang karena saya datang champagne baru dibuka, ada tadi 2 botol untuk kita di sini dan seperti inilah pemandangan untuk saat ini ya. Atasnya kalian bisa lihat, lampu sangat amazing lagi ya. Dan saya di sini bertemu dengan orang Prancis. Mereka sudah pernah ke Indonesia, ke Lombok, ke Kalimantan dan mereka sangat nice dan mereka sangat friendly. Kita berbahasa Inggris. Itu sangat menyenangkan teman-teman. Walaupun kita terlambat dan sudah tutup konsernya juga selesai, tapi saya bertemu dengan teman baru ya. Very good. Super. Bawa pulang ya, masing-masing satu, jangan banyak-banyak. Yeah, here we go. Sefini. Ya, kita akan pulang ke rumah sekarang ya, tapi kita akan mungkin kita akan make a stop in restaurant, kita akan beli pizza untuk dinner malam ini dan ditemani sama movie ya. Ya, jadi sekarang kita akan pulang dan saya sudah dapat satu botol wine seperti ini. Di sana suami saya. Sekarang saya akan pulang. Jadi teman-teman, sekarang di sini sudah menunjukkan pukul 7.40 malam ya. Seperti ini suasananya. Teman-teman, jadi kita sudah selesai. Sekarang saya mau balik di alamat saya tentunya, di tempat saya, di rumah saya. Dan sekarang saya sudah di depan metro ya. Sekarang saya akan berangkat. Saya akan naik metro nomor 4 untuk tempat saya. Tapi dari sini saya naik nomor 3. Dan malam ini kita akan makan pizza dan Om Bule akan beli pizza. Jadi sampai jumpa di rumah saya ya teman-temanku. Sekarang sama Mbak Saudara. Oke, jadi ini pintunya. Saya akan ya, sudah. Oke.
Oke, saya harus ambil yang Galieni. Sekarang saya di sini bus. I have to change here. Reimbursable dia. Teman-teman, jadi saya sekarang sudah tiba di Reamur Sebastopol. Sekarang saya mau ganti nomor 4, saya akan ke satu route. Dan here we go. Saya sudah di depannya, jadi saya menunggu kereta. Keretanya sudah tiba dan sekarang saya gak akan naik. Indah sekali langit biru malam ini. Oke teman-teman, jadi ini apartemen saya. Ya. Dan ini adalah pintu masuk dan sekarang kita akan masuk. Kuncinya tinggal di jepret begini. Dorong. Welcome. Bisa lihat di sini kotak-kotak nama dan di sini adalah tempat kita. Kalian bisa lihat di sini Sanson. Sanson. Dan di sini kalian lihat Tolu ya, marga saya. Pintu masuk ternyata tidak dikunci. Bonsoir. Tok tok tok. Zarif. Welcome to kamar saya ya. Koper saya sudah di packing untuk berangkat itu dan masih banyak lagi. Foto nikah di sana ya. Inilah pizza malam ini. La 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 la. So nice, Papa. This is the petit one, ya? Yeah? Petit one? Yeah, no, I mean this is the petit one. The yesterday is bigger, I mean. I just say that, nothing to see with the only. Suami saya begitu ya, orang kalau bicara belum habis, dia sudah potong-potong. Papa want to hit now? Oh, no, no, thank you. Okay. Right from the restaurant. I say hit, it's not eat. Hit. Ah, hit. I know, it's already hit. Yeah, just for mama, this is or with papa? Just for mama. Yes, terima kasih suamiku. Kamu lagi baik, kamu sangat baik ya. Aduh, ini hanya untuk saya sendiri ya. Aduh, lapar, saya mau makan. Ah. Iya, teman-teman. Jadi, sekarang saya sudah tiba di rumah dan sekarang saya akan makan malam. Dan makan malamnya adalah pizza. Pizza, ya. Saya sudah panas kan ya. Di sana masih ada. Besar sekali tempatnya, aduh. Dan ini hanya untuk saya ya, sudah saya makan ya. Makan sendiri. Aduh, panas sekali. Panas. Pizza ini sama dengan kemarin ya. Ini kentang, daging babi. Panas leh. Panas sekali. Bien sûr. But très très chaud. Parce que I hit again in the micro, so inside very very hot. Teman, saya mengajak kalian untuk makan bersama saya malam ini. I feel like mushroom? No? No, I don't think so. But I feel in my mouth like mushroom. Okay. Maybe the different stuff. Kalian bisa lihat di sini, ini yang merah-merah ini itu adalah DP daging babi nih. Ini DP daging babi. Ini kentangnya ya. Sangat enak teman-teman. Pizza enak sekali, Italiano, you know. Ini sangat-sangat enak, recommend. Combien the price, papa? What? Combien, how much for the pizza? 10 euro. 10 euro? Yeah. Oh, 10 euro, ya? Yeah? Okay. 10 euro, but if you eat over there, it's 18. Oh. Jadi harga pizzanya itu adalah 10 euro. 10 euro itu artinya dirupiahkan 160 ribu harga pizzanya dan
jika kalian hangatkan di sana itu menjadi 18 euro. Jadi the big one is the red 25. Ya, jadi yang kemarin itu, yang semalam itu kita makan itu yang besar sekali itu 25 euro. Jadi itu 25 euro sekitar dirupiahkan 300 ribu lebih ya untuk rupiah. Kita berdua makan dan kali ini hanya untuk saya. Kalian bisa bayangkan teman-teman hanya untuk makan pizza untuk saya sendiri 160 ribu. Jadi kita hangatkan sendiri di rumah ya. Karena kita ingin makan di rumah bukan di restoran. Jika saya makan di restoran bayarnya 18 euro. Jadi sama dengan 200 ribu lebih ya. Aduh. Belum minumnya kalau seandainya makan di sana ya. 160 euro hanya untuk makan pizza. Kalau di Indonesia itu bisa untuk saya makan 4 hari dengan keluarga saya. Keluarga saya ada 7 di sana ya. Mama, papa, kakak adik kita 5, keponakan sama pamanku 7 orang. Itu sudah satu hari 3 kali makan. Ya, teman-teman. Jadi saya sudah selesai makan malam, makan pizza. Dan saya akan mengakhiri video ini dan saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Di sini sekarang sudah malam dan saya tahu di Indonesia sekarang lagi jam-jam tidur. Selamat tidur buat kalian semuanya. Tuhan berkati. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.